Doer. Oke guys, kali ini gue sendirian. Kita mau unboxing lagi. Kenapa gue sendirian? Karena gue pengen buru-buru main gamenya. Ini baru sampai banget. Terus kalau setup suara dan lightingnya kurang bagus, sorry ya, soalnya ini gue setting sendirian. Langsung aja kita lihat. Ini adalah game Odin Sphere Left Frasier. Ini adalah versi HD remake dari game klasik dulu di PS2 yang bikin Vanillaware, developer favorit gue selain Gas. Langsung aja kita lihat isinya ada apa aja. Ini lihat di sini ya, namanya Storybook Edition. Isinya ada game, metal case, hardcover artbook, AA print, t-shirt, sama box ini. Langsung saja kita buka. Desain boxnya standar ya. Wih, ya penyok, nggak salah packaging. Beres. Ini bisa kita buka kayak gini. Ternyata dalamnya keren. Ini gambar semua karakter utamanya. Belakangnya ada peta Odin Sphere. Kita lihat ada apa aja. Gila. Coba aja deh. Ini pertama metal case-nya gamenya. Keren kan, kayak metal sepertinya. Ini gamenya biasa. Gue pernah saksikan, kalau dulu ini di PS2 tuh dual language, dual face over. Nggak ada tulisannya. Ini gamenya. Depannya Gwendolyn, belakangnya 5-5-nya. Ini kaosnya. Kalau nggak main gamenya mungkin nggak bakal tahu kaosnya kayak ini kaosnya tuh gambar apa kali ya. Bisa dibuka lagi nanti. Tapi buka barbar ternyata. Kaosnya kayak gini. Ini resep buat bikin. Bukan resep buat apa. Jadi kita di game itu apa itu bisa campur-campur buat bikin potion. Ukurannya adult doang, nggak jelas ukurannya apaan. Ini art printnya Alis. Kalau main game tuh jadi ceritanya si Alis lagi baca buku. Nah, yang lima tokoh utamanya tuh dalam buku yang dibaca sama si Alis. Terakhir artbook. Artbooknya ini sebenarnya sama kayak yang regular, cuma kalau regular soft cover, ini hard cover. Gambarnya salah, banyak ya penjelasan gambarnya juga ya, gitu-gitu. Udah habis, nggak ada isinya lagi. Jadi ini Odin Sphere favorit gua. Ini tulisannya juga Left Frasier. Balik ya, bener-bener. Ntar kalau lo mau lihat kita main game ini, terus di komen ya. Dan unboxing kali ini, kalau lo suka boleh like, nggak suka boleh dislike. Jangan lupa subscribe supaya nonton video dari kita berikutnya. Bye!